Sampai kapan kita ada di sini, terjebak di dunia yang suram ini? Oh, sampai kapan kita ada di sini? Apakah kali ini kita akan gagal lagi? Aku coba masuk ya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, updatean RL Curve sekarang itu ngebuat modpack ini jauh lebih susah dari biasanya. Dan untuk keluar dari dunia RL Curve ini, kita harus mengalahkan bos terkuat di sini. Nah, masalahnya satupun dari kita itu nggak boleh ada yang mati nih. Kalau ada yang mati, kita ngulang dari awal. Kenapa kamu ngeliat ke aku, Rian? Soalnya lu mati mulu, Van. Oh God! Go away! Go away! Ini waktu ini nyebelin banget. Guys! Ada singa! Lari! Lari! Sini! Mana? Iya, ada batu. Ambil. Arvan kena! Kita harus nyelamatin Arvan. Arvan butuh 60 detik untuk bertahan hidup. Van. Cepetan. Guys, aku masih hidup. Cepetan, guys. Iya. Oke. Ih, kenceng banget sumpah, serem banget. Kenapa aku yang jadi targetnya terus, Oh my God. Kaget sumpah, tiba-tiba ada merah nongol sumpah. Semuanya tenang. Ini sekarang lagi hujan. Kita harus tenang. Kalau hujan, itu sama aja dengan malam di RL Craft. Oh my God. Oh, hati-hati, di situ ada Feradon lagi. Rock, ada rock. Hati-hati, ada rock. Masuk. Creeper. Guys, ada burung elang yang lempar itu. Pan! Pan! Masuk. Hati-hati, Pan. Arvan kenok. Kamu hidupin Arvan, biar aku yang ngebunuh zombie ini. Oke, kita keroyok zombinya. Jangan lupa di-subscribe. Oke. Nice. Aku kelaparan, guys. Ada makanan enggak? Aduh, enggak ada makanan, tapi tadi ada mangkok di sini. Lah. Hujannya udahan. Kalian masih mending lah kalian berdua. Aku badanku merah semua. Aduh, enggak ada makanan. Rotten flesh tadi, makan aja rotten flesh tadi. Oke, sepertinya kita udah bisa deh ini ya ngeproses dengan mencari gravel. Nah, dari gravel ini kita akan mendapatkan flint. Padahal aku kelaparan. Oh tidak. Hungerku jadi nol, aku harus makan. Fun, aku harus makan. Fun. Hungerku tinggal 2 sih. Oh, duh. Nah, dapat nih flintnya. Nah, flintnya ini kita bakalan hentakin ke batu. Ah, aku butuh makanan. Itu bisa dimakan gak sih? Ntar, aku butuh makan dulu. Ah, mampus lu. Aku mau ngomong sesuatu. Kamu kok gak kasihan banget sih sama 2 squid ini sih? Oke, sekarang kita membutuhkan stick nih. Kita dapatkan dari pohon. Nah, sudah dapat nih. Setelah itu gimana, Bang? Setelah kita mendapatkan stick dari pohon, kita ngecraft yang namanya flint knife. Pada tahu kan? Pada masih ingat kan? Masih dong, udah aku bikin nih. Aku lupa, Bang. Udah, Van, jangan pura-pura bodoh, Van. Oke, ini hati-hati nih ya. Soalnya bisa jadi keluar kunglau nih dari sini. Atau keluar tumbuhan kantong semar. Bukan kantong semar, guys. Kok aku mengingatkan aku pada kejadian itu ya? Ini nyebelin banget. Dapatlah yang namanya plant fiber. Plant fiber ini
kita jadikan plan string. Oke. Itu. Lalu kita bikin Flynn hatchet. Nah. Flynn hatchet. Maksud guys, ternyata kita balik lagi ke tempat awal guys. Oh iya, ini bisa dimakan. Makan, aku belum makan. Makan aku. Arman gak dapet. Kalian gak berbagi. Van, makan ini Van. Mana? Van ingsak. Arman makan tinta. Parah ya kalian berdua ya. Bentar, ini bentar lagi malam ya. Bentar lagi malam guys, kita harus nembang pohon nih. Nembang pohon, hati-hati. Kita belum punya bed loh, kita belum punya tempat tidur loh. Plan string 12 cukup gak sih? Buat bikin kasur? Gak cukup. Cukup itu Van. 4 string sama dengan 1 wool. Lalu, kayunya ini kita giniin guys, diklik kanan. Nah, pukul-pukul ya, seperti cepet, itu cepet. Buruan. Yoi guys, ya, udah mau malam. Cepet, kita terlalu santai. Kembalikan string dulu gak sih, kita perlu string dulu. Aku udah punya wool 2. Gak ada. Aku belum ada. Ayo buruan. Kamu doang nih yang belum nih. Lari. Aku gak bisa lari karena kalian mendapatkan aku makanan. Gak apa-apa, aman. Dia berhenti di situ. Aman. Oke, aku udah bisa. Aku udah bisa bikin. Oke, tidur. Waduh. Waduh, hampir kesambar. Tidur. Hampir kesambar petir aku. Nah. Udah hujan. Ada begituan lagi. Kita udah berhasil survive di hari pertama nih, guys. Oh iya, dan sudah banyak hal yang terjadi. Kenapa, Van? Aku cuma ingin mengucapkan ke kalian selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Sapi. Ibu. Sapi. Kalian awas. Kalian, aku perlu makan. Ayo kita party. Party memukul sapi ramai-ramai. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah. Aku dapat dagingnya. Lihat deh ke sana, ada apa? Ada apa? Ada apa? Tuh. Apa tuh? Aku melihat ada sesuatu. Apa tuh? Wow. Ada chest. Ayo Van, ambil Van. Oke, aku bakal coba masuk. Oke, aku coba masuk ya. Van! Bikin big X. Aku dulu. Van. Aku udah berhasil. Aku berhasil ngeklik Arvan. Dah. Arvan. Van, ini jebakan ternyata, Van. Lu nyelonong aja dah. Jelas-jelas di sini ada button. Ya, aku kira kan ada harta karun ya, sudah aku ambil aja gitu. Baru isinya apa? Isinya begini doang lagi. Telur mangkok. Aduh, aku kehausan ini. Udah, Van, minum air mentah aja nih. Iya, gua ini ikut aku deh. Minum air. Aku kena parasit. Kita ambilin nih cobblestone-nya untuk membuat stone gear. Aku harus membuat bandage untuk ngeheal. Oh iya, by the way, ini kita tiba-tiba main aja ini. Ini series apa namanya, by the way? Oh iya. Kita lupa nyebutin ya. Gara-gara sangat intens, gak berhenti. Ntar aku lupa mau ngomong apa. Pokoknya udah lama banget kita gak main seperti biasa kayak gini ya. Konten-konten ayo bermain atau let's play kayak gini. Jadi ya rasanya kangen aja gitu. Kalian kangen gak sama series-series? Kangen banget sih. Jawabnya pasti lah. Aku aja kangen, masa kalian enggak gitu loh.
Dan juga guys, mungkin ya, series ini tuh bisa dilanjutkan dalam live streaming gitu loh. Let's go. Kita bakal lanjut di live streaming. Jadi, jangan lupa subscribe biar kalian enggak ketinggalan live streamnya. Bikin shield jangan lupa. Oh iya. Shield itu penting ya? Penting banget, Van. Nyebelin banget Arvan bilang shield itu penting ya. Penting lah, Van. Aku perlu bandage. Aku ada bandage, Van. Buat apa dulu? Ya buat ini, ya buat jaga-jaga. Gak usah, Van. Lu mati ntar gue hidupin lagi, Van. Gak apa-apa, Van. Parah, gue dijadikan tumbal terus ya. Ya, Van. Bercanda, Van. Tuh. Dengan nuncaku. Gimana sih cara baca nih nuncaku? By the way, Arvan bilangnya pertama kali canak, guys. Canakku. Dengan nuncaku, kalian bisa menyerang sambil nge-shield kayak gini nih. Nih. Aduh, nge-lag. Canggih banget. Nih. OP banget kan? Nah, makanya aku bilang ini senjata perempuan. Cocoknya buat Lenzi. Tenang, Van. Kamu baru saja diselamatkan oleh senjata perempuan, Van. Nih, pakai nih. Stun nuncaku. Oke, dadah. Duit kalian makanannya sisa berapa? Gak ada makanan. Tapi aku ada telur. Aku masak telur. Aku ada telur juga. Emang telur bisa dimasak, Pak? Bisa di sini. Aku udah bagi 3 makanan sih. Tadi kan aku nyari domba tuh. Nah, inilah keunggulan Lenzi, guys. Dia itu supplier kita gitu loh, yang ngebikinin makanan tuh Lenzi itu biasanya. Oke, ada singa di dekat kita. Mendingan kita menjauh dari singa dulu enggak sih? Look. Nih. Lihat nih yang kapten lakukan. Oke. Sini lo. Mati lo. Gitu caranya, guys. Ini baru senjata laki-laki. Boom! Wow. Besar banget dia. Oke, aku kepanasan juga. Yuk, kita caw dari tempat ini. Kayaknya kita emang harus melewati salju-salju ini deh. Yuk, YOLO aja yuk. YOLO saja, aku sebagai kapten. Let's go, YOLO! Biar kita bisa mati kedinginan kita. Bentar, aku ada ide deh. Nanti kita lubangi tanahnya. Kita taruh lava. Kalau misalkan ada yang kedinginan, kita deket sama lava ini. Setelah kami melakukan hal gabut tadi, akhirnya kami pun melanjutkan penjelajahan. Besar banget lo kayu ini di sini. Van. Sini dulu, Van. Coba kamu lurus jalan ke sana. Yakin. Jalan ke sana, yakin. Kalian mau ninggalin aku apa? Enggak. Coba aja jalan ke sana. Oke. Yakin ya. Apa? Apa? Apa ini? Kamu parah banget, Jin. Van, dia baik, Van. Kamu jangan pukulin dia. Sebetulnya Van itu dia baik. Dia jadi companion kita gitu. Biar ada pasangan-pasangan gitu kan. Aku sama Lenzi nih couple-nya. Kamu sama yang Ultraman biru tadi. Padahal aku hanya ingin mengangkat derajat Arvan gitu loh. Ngangkat tapi malah aku dipacarin sama makhluk Ultraman biru itu. Nah, tuh kan sendirian lagi tuh. Aduh, Van. By the way, ini record di hari kedua ya. Kemarin udah kemalaman sih. Oke. Lah ini tempat tadi. Ini tempatnya titik awal kita yang tadi, Rian. Gimana sih? Jadi guys, kita bakalan memanjati bukit itu. Oh, ada kastil. Kastil Elsa. Do you want a beautiful moment? Itu Van yang kita lihat tadi. Oh, Battle Tower. Battle Tower. Kita bakal manjat Battle Tower. Jangan ya. Dulu. Bisa. Aku dengar bunyi naga. Harfa. Mana ya? Bisa. Hati-hati. Oh. Muncul jin ini. Jin angin. Pan. Oh, hati-hati ada black spider. Itu one hit. Oh. Aduh, udah ada yang begini.
tar. Pisauku mana? Pisauku hilang. Ada angin-angin. Pisauku hilang untuk melempar. Mati lu. Lari Van, lari. Itu enggak mungkin bisa dilawan dulu Van. Dari gini. Iya makanya lari. Oh, ada yang lagi ngelawan dia. Oke. Dia agronya enggak ke kita kok, enggak apa-apa. Bentar Kak dulu bisa enggak? Kok Rian kok enggak kelihatan, Rian? Rian kok enggak kelihatan di luarku? Rian masih di atas. Masa sih? Rian mana? Nge-lag apa ini? Lihat nih. Tapi, kalian lihat ini enggak? Tuh. Iya. Tapi di luar aku udah ada. Relak dulu. Aku hantu. Aku perahu. Ya udah aku relak dulu. Oke. Petinya boleh aku buka kah petinya di dalam sini? Van, Arvan jangan aneh-aneh, Van. Air. Oh, awas. Ya. Van. Ngambil air susah Van ke bawah Van. Setidaknya aku pakai chain armor lah ya. Emang Arvan doang yang berarmor. Aku juga butuh armor. Nah, aku armornya terbuat dari kulit Rian. Oke, aku udah siap sekarang. Serem banget gak sih? Itu banyak banget loh. Bentar, laba-laba baik kan siang hari kan? Iya, kalau di siang hari baik. Iya sih. Logiknya di Minecraft vanilla ya. Ya, kecuali kalau di tempat-tempat gelap ya. Oh, iya dia pelangi, Pan. Ada pelangi. Iya, aku melihat ada zombie pelangi. Aku dapat. Aku dapat, oh, guys. Lihat nih. Oh, nice. Turun. Awas di belakang. Lihat di atas. Oh. Oh, oh. Ayo bodoh. Ya. Aku terbang. Au. Pukul kamu. Oke, mati satu. Kakiku patah. Mati. Oke, okay, nice. Chest yang kedua mau coba Van, jangan deh. Arvan sering ngaco. Ayo, aku mau coba ngambil chestnya. Aku pasti bisa, Rian. Percayalah sama aku, percaya. Gua enggak yakin Van. Itu ada yang blind Van. Aku 100% bisa. Van! Halo guys, jadi banyak banget hal yang terjadi belakangan ini. Tapi untuk sekarang, aku mau ngomongin tentang update Genshin Impact 3.0. Kalau kalian sudah mendaki gunung-gunung di Mondstadt, menelusuri lembah-lembah terdalam di Liyue, dan juga menjelajahi pojok penjuru pelosok Inazuma, siap-siap untuk Sumeru, the Nation of Wisdom, alias negara pusat dari segala ilmu pengetahuan. Di Genshin Impact 3.0 akan membawa kita pada kelanjutan cerita kita sebagai traveler dan membawa Archon-Archon quest baru. Nah, nih, buat kalian-kalian yang mungkin hidupnya di dalam goa nih dan gak tahu apa itu Genshin Impact. Genshin Impact adalah game open world adventure yang kita sebagai traveler menjelajahi dunia baru yang bernama Teyvat untuk mencari saudara kita yang hilang. Dan sejauh ini, kita sudah menikmati wine bersama Venti di kota kebebasan Mondstadt, melawan naga bersama Zhongli di tengah kesibukan kota Liyue, dan juga bertentangan langsung dengan Eternal Raiden Shogun di Inazuma. Nah, di update 3.0 ini, selain kita langsung diperkenalkan dengan Dendro Archon yaitu Quisanali, kita juga disuguhkan keindahan dari negara Sumeru. Dan ada beberapa event yang pastinya akan menemani kita dalam perjalanan menjelajahi Sumeru, seperti Graven Innocence, Tablet Analytics, Lost Riches, dan juga Face Trials. Dan di versi Genshin Impact 3.0, Dendro akan menjadi hal baru dalam combat Genshin Impact. Dan juga mengenalkan kita ke beberapa elemental reaction baru. Tunggu. Kalian pikir cuma itu aja? Nggak cuma itu. Kita juga mendapatkan banyak boss-boss dan juga musuh-musuh baru nih. Pertama, kita kedatangan Electro Regis Finn. Dan juga ada satu boss unik lagi nih. Ini yang paling kutunggu-tunggu sih. Namanya Jet Plume Terror Shroom atau apalah itu. Aku juga bingung cara nyebutnya. Aku sih gak sabar banget untuk ngelawan boss baru ini. Soalnya attack patternnya itu unik banget. Elemental reaction yang kita kasih ke dia bakal ada reaksinya tersendiri gitu. Keren banget sih. Terbukanya keindahan mistik dari Sumeru. Dan juga Lesser Lord Quisanali sebagai Archon termuda Teyvat hari ini. Menurut kalian, apa rencana dari Fatui untuk kawan Archon kita yang satu ini?
Dan juga bersama karakter-karakter 5 star baru kita, yaitu Forest Watcher Tignari, Trainee Ranger Cole, dan yang ditunggu-tunggu, Dori. Kita akan mengungkapkan keindahan Sumeru bersama-sama. Jadi, tunggu apa lagi? Oh iya, kalian tahu kan Genshin Impact itu ada di PlayStation, PC, Nintendo Switch, dan juga ada di mobile loh. Jadi, kalian tunggu apa lagi? Ayo download Genshin Impact dan kita menjelajahi Sumeru bersama-sama. Aku tunggu ya kedatangan kalian di Teyvat. Gua gak yakin, Van. Itu ada yang black, Van. Aku 100% bisa. Van! Kenapa harus kenok dan dibilang jangan, Arfan? Van, ini serius loh, Van. Van, kamu di mana? Astagfirullah. Di atas, tanda paling atas. Dadah. Kamu langsung turun. Aku kenok lagi, guys. Arfan. Aduh, Van, itu lootnya bagus-bagus, Van. Jadi pecah di atas. Sebentar, aku coba cek dulu. Dapat apa orangnya jatuh ke bawah. Van, lu mati lu, Van. Bisa mati. Oke, nah jadi. Mending lanjut dulu ke bawah deh. Nanti balik lagi ke sini pas kita udah cukup kuat. Sekarang kayak bener-bener parah banget gitu. No, diamondnya cuma 3. Aku melihat jungle. Jungle ada ini apa? Ada yang namanya, aku nyebutnya sih naga hutan ya. Dan naga hutan itu ngetemnya ya tinggal klik kanan aja. Oh. Nah, sip. Gak perlu item apa-apa. Tanpa treat? Iya. Aduh. Kedinginan. Happy, let's go. Oh my god. Ih, nyebelin banget suara villagernya. Pengen bunuh. Rian, tunggu dulu, Rian. Aku ada cara yang lebih better. Bentar. 3, 2, 1. Siko bagi duo. Bentar, sebelum ke jungle nih ya, siapin dulu deh dirt banyak-banyak. Soalnya naga hutannya itu sering nabrak-nabrak pohon gitu loh. Terus gunanya dirt berapa? Buat manjat. Dan juga di hutan itu ntar ada semangka loh. Semangka itu dia bakalan nambahin hunger bar sama thirst bar. Jadi sekalian minum juga itu. Let's go. Aduh. Oh. Dungeon hijau. Dungeon hijau itu berbahaya enggak sih? Sangat berbahaya. Oh, hati-hati ya. Oh. Fan. Nyebelin banget ya ada begituan. Aduh, lebahnya deh lo. Suara apa itu? Hati aja pokoknya. Serem sih. Oke. Okay. Oh, itu dia naga hutannya. Mana? Oh, itu. Mana? Ada 3, 1, 2, 3. Target ditemukan. By the way guys, siap-siap bandage ya. Soalnya kita bakal digigit sama dia. Serius? Coba dulu aja, Van. Coba dulu aja. Yes! Tenanglah. Rian gak tahu di mana. Rian lagi di atas, lagi dipatok-patok di atas sekarang. Yes! Nah, Rian nasinya best friend. Oh, udah dapet Rian tuh. Rian naga biru kan? Aku naga oren. Nah, itu harusnya Lansi bisa ngambil itu. Lansi harusnya bisa ngambil itu harusnya. Come on, ayo naga hijau. Nah, itu, Van. Makin jauh. Aku dapat. Rian dapat. Rian bisa gak? Rian ke pohon gak? Aku digigit. Aku akan dapatkan naga ini buat kalian. Oke, okay, udah jinak nih. Oke. Okay. Nah. Dah. Ya, dia kabur. Woi. Iya. Iya, ayo. Pengecut lu ya, yang diserang naga gua. Ya. Naga hijau. Naga aku udah mati. Ini nagamu nih. Masih hidup kok. Aku. Oh my god, sekarat banget. Rian. Naganya enggak bisa diklik kanan ya naganya. Berarti memang harus sendirian ngambilnya. Aduh. Oke, Van, misi kita, Van, harus mendapatkan naga. Oh ya, by the way, guys. Ini naga, ini naga. Bisa mencatok. Pencet X nih, lihat nih.
Oh itu apaan? Naga. Oke. Oh itu nyangkut tuh. Ayo. Nah siapin perban Len. Bisa dijatuhin dia gak sih? Gak bisa. Nah udah. Oke. Patok-patok aku. Ayo bertahan. Siapin perban. Ayo Lenzi bertahan. Ouch. Aduh. Nah. Ke kita Len, ke kita. Hati-hati. Oh, kayaknya Lenzi jatuh deh. Enggak. Kalian enak dapat dua naga sementara aku belum ya. Oke, berarti nyari dulu. Kami pun lanjut menjelajahi hutan untuk mencari naga yang nyangkut untuk Arvan. Tapi malah ketemu bangunan kayak gini. Oh! Wow! Base camp! Ini base camp kita nih. Ada di mana ya marketnya? Di sini aja. Nah, tidur dulu. Aduh, bunyinya kok menyebalkan banget bunyinya. Bunyinya enggak suka. Bunyinya bikin sakit telinga enggak sih bunyinya? Oh ya, kita jajah ini kamar mereka kan. Hilangin nih pintu nih, kurang aja nih villager-villagernya nih, tidak bersahabat dengan telinga. Dah, mampus, enggak ada hiburan kau lagi kan. Oke, tidur guys. Nah, tidur. Nah, tidur. Kasurnya dua lagi. Pas banget lagi berdua. Oke. Lanjut lagi guys. Lanjut guys. Cari naga guys. Ayo, aku sudah tunggu di luar. Misi kita hari ini cariin Arvan naga. Fun. Dah, aman. Aku aman. Oh, Ventoraptor. Tolong. Dah. Fun. Itu naga terbang kan di atas kok? Naga biru ya? Naga. Mana? Di atasnya rumah villager. Aku tadi lihat ada naga. Iya, benar. Oh. Duh. Oh iya. Aku enggak tahan sama suara villagernya. Aku mau nyopot resource pack-nya. Tahan. Nah. Oh, dia mau nyangkut tuh. Klik kanan, Van. Klik kanan, Van. Sabar. Dapat. Ayo, Van. Sabar, aku udah bisa. Aduh. Ayo, Van, terjun aja, Van. Kalau lu kenok, gue hidupin, Van. Hei, aku udah mau manjat lagi. Sini ke aku. Dapat. Oh, dapat. Dapat. Finally. Dapat. Bentar. Ayo Van, berjuang Van. Nah, best friend forever. Yeah. Oke, naga biru, ku kasih nama kamu Nula. Wow. Bukannya ini apa? Manula. Nula, enggak, bukan Manula, Nula namanya. Oke, jadi sekian dulu petualangan kita kali ini. Jadi ya, progres kita udah lumayan panjang juga lah ini ya. Oke, yuk closing yuk. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oh. Ini rasanya terlatih patah hati. Hadapi getirnya. Terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan. Tinggal tanpa alasan, sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku